Apakah hukum berjihad di Syria? Sebut kata jihad, tak kira di planet mana pun, Allah beri ganjaran yang besar. Nampak? Ha. Sebab dia jatuhlah dia jihad. Jihad benda? Jihad ni tuntutan agama. Jadi, kalau dia kata, apa hukum berjihad di Syria? Kita jawab, sama macam mu tanya, apa hukum melaksanakan tuntutan agama di Syria? Pasal jihad, Allah beritahu tak? Jihad ni ayat Quran suruh tak? Tak kira di mana pun, kamu menjadi pilihan Allah. Faham? Ha, cuma jangan benda yang salah, kita kata berjihad. Mana berjihad? Bahang biti orang kata berjihad. Mopok menyamung kata berjihad. Itu salah lah. Sebenarnya peringatan tentang perjuangan di Syria sekarang, nak mujahidin semakin menang, kerajaan yang zalim, yang bukan Islam, yang duk bunuh orang Islam selama ni, sedang bertahan di Damascus sahaja, di Damsyik sahaja, ni dikelilingi oleh mujahidin. Mujahidin tidak menyerang Damsyik kerana Damsyik ni ramai orang, orang awam duduk, sejuta orang duduk situ, ni duduk tahan situ, duduk main gerok ke bawah tanah. Eh, jadi bila tengok Islam semakin menang dan ura-ura nak menegakkan negara Islam di Syria, maka dimasukkan racun-racun untuk dihancurkan perjuangan mujahidin. Nak buat naik nama IS dan sebagainya. Beberapa ejen-ejen daripada Mossad yang dilatih oleh Israel di Jordan sudah menyerap masuk dalam mujahidin untuk melakukan rogol dan sebagainya, nak mengotorkan nama mujahidin. Jadi kita sini tak payah hukum lah, kita orang jauh, pakai doa untuk kemenangan mujahidin. Itu yang terbaik.